Salah, digigit. Halo teman-teman, sekarang aku lagi sama teman-teman sekolah aku, teman game, teman-teman sekolahku lah. Perkenalkan diri kalian dong. Nama aku Raihan. Aku juga sekolah semu-semu sama Ken Adib. Nama aku Kapin. Aku sekolah di semu-semu. Nah, kebetulan mereka juga kan satu sekolah sih. Ya, namanya juga teman sekolah ya kan. Dan mereka ini ternyata pecinta hamster. Hamster banyak banget nih ya. Kok bisa sih, Rai? Awalnya gimana sih? Awalnya sih cuma iseng beli aja ya, karena lagi pandemi gini ya biar ada yang dilakuin lah. Oh, jadi kayak ada yang diurusin, ada yang ngajak main kan. Ini hamster pertamanya 1, 2, ini tadi 3 di sini, satu lagi udah mati. Oh, mati. Satu lagi matinya itu pas di 31 Desember kalau saya. Oh, kasihan banget. Tapi emang kalau hewan, merah hewan itu pasti gitu kan. Karena nggak ada makhluk hidup yang bisa hidup terus tuh. Pasti ada yang mati ataupun sakit gitu-gitu tuh. Dan di sini ada jenis apa, Res? Jenis apa aja, sorry. Winter, golden, sama apa ya? Winter tiger. Apa aja? Aku ingatnya cuma winter tiger, winter. Sirian. Sirian yang dari kamu tuh, Dip. Ya, Sirian dari aku nih kebetulan. Namanya Cino. Udah dari sananya sih. Ini winter snowman bukan sih, Dik? Ini winter snowman kesana. Bingung aku. Sama, aku juga lupa. Soalnya ini tuh mirip Campbell tau. Winter ya apa Campbell sih? Itu winter. Kok mirip banget sih sama Campbell? Kira-kira di sini total berapa? 20. Iya, 20. Wah, banyak banget sih. Dari 4 tiba-tiba jadi 20. Ini emang ada ini 20 tuh emang benar-benar cuma beranak pinak atau ada kamu beli lagi? Beranak pinak loh. Wah, keren sih bisa sampai sembilan ini dari 4. Awalnya dari kandang yang sekecil kayak gini. Oh iya. Berempat terus ada yang berantem kan jadi beli kandang baru yang ini. Mm-hmm. Ternyata pas berantem itu ada yang beranak, jadi bisa dipindahin ke sini. Wah, keren sih. Keren banget bisa sampai sembilan ini. Berarti tuh 4 itu 2 pasang dong. Iya. Golden sama golden, winter sama winter. Golden yang kayak gimana tuh? Belum pernah denger. Ini. Ini golden. Itu golden. Tapi sama aja ya bentuknya kayaknya. Ini juga golden. Ya. Yang paling beda tuh Sirian doang sih emang. Hamster kamu berarti pasti ada yang galak dong ya? Ada lah. Pasti. Ini? Itu galak. Oh iya. Oi, bangun, oi. Itu yang dulu. Oi. Oi, dulu. Oh iya. Itu yang dulu kamu tunjukin sarung tangannya robek kan? Nah, nih aku mau coba pegang Ere. Okay. Yang galak yang mana nih? Yang galak yang ini. Oke, kita coba enggak nyawan. Nah. Ah. Alah, digigit. Oh, enggak apa-apa kok ini. Hamster tuh kalau gigit enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya luka ya dibersihin. Ntar infeksi takutnya. Hamster pertama kamu mana? Yang ini. Itu pertama. Ini, ini nih yang ini. Tuh. Sama ini yang satu udah meninggal. Yang satu udah mati. Ya pas 31 Februari, Desember. Oh, yang tadi kamu kasih tahu itu ya? Iya. Berarti ini semua yang lainnya dari itu anak-anaknya? Iya, anak-anaknya. Anak-anaknya beranak lagi. Iya. Beranak lagi. Banyak banget. Tegang Karin, Rehan, apa aja sih yang kalian tahu tentang hamster? Makanan hamster tuh apa aja sih? Ada sayurannya jagung, wortel, sama... Itu kacang panjang bukan sih apa? Buncis. Buncis ini. Buncis ya? Nah, cuman ada biji-bijian, sama ada kok. Oh ya, mereka juga makanannya emang biji-bijian. Makanan hamster ternyata bisa sayuran dan bisa. Buah-buahan. Buah-buahan bisa gak sih? Buah-buahan kayaknya... Kayaknya bisa deh apa? Kayaknya bisa ya? Kulit apel gitu bisa. Tapi oh, iya, timun itu buah apa sayur? Tapi katanya timun boleh, tapi katanya nggak boleh sering-sering sih. Iya. Sayur nggak boleh sering-sering. Sama kayak itu. Kayak kuaci juga nggak boleh. Ntar obesitas kok soalnya. Tapi beda ya sama hamster aku. Iya. Biji-bijian nggak mau, biji sayuran mau. Tapi ini nggak pernah
mati nggak pernah sakit, sehat-sehat aja. Tapi kebanyakan yang suruh aku tuh biasanya kan kasih toge cuma suka yang ujung-ujungnya itu, ujungnya ada kuning-kuningnya itu. Iya. Yang suruh aku enggak, toge semua dimakan. Tapi kalau lagi lapar semuanya dimakan. Tapi kalau lagi nggak itu aja kuning-kuning itu. Ini kenapa? Tadi nyangkut ya, lucu sekali mukanya ya lu nyangkut. Oh ya, terus di sini sifat-sifatnya gimana sih apa? Ada yang galak, ada yang baik, ada yang jinak. Tapi sih kalau jinak itu kayaknya sih cuman yang pertama-pertama awal-awal deh. Kalau yang galak ini biasanya yang habis beranak gitu. Yang betinanya biasanya. Kayak aku tahu deh kenapa galak. Karena kan kamu gak mungkin dimainin semuanya satu-satu. Enggak. Makanya jadi galak. Saya hamster juga. Kalau setahu sih boleh dimainin tapi jangan sering-sering. Iya, jangan sering-sering, ntar stres. Ya, ini beda sama hamsterku nih ya. Ini tiap hari juga gak kenapa-napa dia nih. Kalau larang itu buat asinya si betina itu kasih putih telur rebus. Putih telur rebus. Iya. Jadi enggak, berarti enggak boleh dikasih bumbu, enggak boleh dikasih apa-apa. Ya enggak lah. Nanti mati ya dia ya. Iya. Kuningnya enggak boleh kalau selasih ya. Enggak boleh. Bolehnya putihnya doang. Ya aku sering kasih makan kok kuning-kuningnya enggak apa-apa. Ya setahu aku saya cuma boleh putihnya sih. Tapi kalau sini yang snow-nya cuma satu. Cuma satu. Iya, dulu ada tapi mati. Soalnya kan kita masih belum tahu caranya buat itu pas pertama-tama itu ada yang lahiran. Ya masih belum tahu, belum ketangga ketahuan, soalnya di dalam rumah itu tutup sama serat kayu-serat kayuan. Terus mati, anaknya apa induknya? Anaknya dulu. Masih hidup? Iya. Umurnya sekitar beberapa hari lagi, ntar 18 September atau 17 ntar bakal 1 tahun umurnya. Hamster baru lahiran kan berarti anaknya gak boleh dipegang dong ya? Iya, gak boleh pegang selama 2 minggu lebih juga bisa sih kalau misalnya masih disusuin sama induknya. Kalau masih disusuin sama induknya. Tapi kalau udah gak susuin udah gak apa-apa. Atau badan juga udah harus agak lebih gedean sih. Jadi kalau misalnya induknya udah gak mau susuin udah bisa makan. Oh iya, yang paling penting udah bisa makan dulu baru bisa boleh pegang. Itu kenapa dipisah sih? Apa? Itu kenapa dipisah? Ini udah. Anaknya berhaka. Oh iya. Didatengin anak. Apa tuh orang tuanya diserang-serangin? Anak durhaka. Padahal dulu baik sih. Terus di sini tuh berarti pakai pasir gitu-gitu juga? Iya. Ini udah habis sih, tapi biasanya sih pakai merek ini namanya Jolly sih. Ini buat pasir mandinya. Rekomen kamu ya berarti? Iya, rekomen. Kalau aku sih dulu pernah sih pakai yang Sandy. Popcorn apa itu? Biji-bijian sama ada popcorn. Ini kalau belinya? Oh iya, kayak ini ya. Oh ini biji-bijian. Ini ada popcorn, ini lucu banget. Coba makan. Makan aja, ntar ngomong bioskop. Coba-coba, ntar aku doyan popcorn gak ya? Aku gak pernah ngasih di popcorn, salah. Oh mau. Mau. Coba sini gak sih? Masih banyak ternyata. Kalau hamster kamu tuh sukanya makan kuaci ya? Hamster aku sih jarang mau kuaci, liatin. Oh, lagi mau ya? Hamster aku? Nah, malah gak dimakan, cuma diambil nih. Hamster aku malah gak dimakan tuh, cuma ditaruh doang. Cuman apa? Ditaruh doang, gak mau dia. Sayuran sama buah-buahan. Tapi kalau giliran dikasih popcorn langsung dimakan. Jadi kosong ya? Dimakan nih? Enggak ada. Dimakan tuh popcornnya. Popcorn kan kuacinya. Oh, ini di sini. Ini di bawah. Iya. Sini nyamuk, pindahin aja. Emang ada beberapa makanan manusia emang gak boleh. Apa aja sih makanan yang gak boleh buat hamster tuh? Tadi garam, gula. Ya yang terlalu asin, yang terlalu manis, yang terlalu... Yang asam kayaknya gak boleh ya? Asam gak boleh kayaknya deh. Asam atau yang... Yang berminyak. Iya, yang berminyak. Kayak popcorn ini dia gak harus yang khusus, gak boleh yang berminyak. Iya, jadi dibuat cuma langsung di... Buat hamster. Iya. Tiap hewan tuh makanan beda-beda pasti. Tapi ada juga yang mirip buat ikan juga sih mirip. Dia pelet juga makan. Oh, pelet ya, kayak pelet kelinci bukan sih tuh? Iya, mirip sih. Nih. Sekarang kita mau kasih makan hamster nih ya. Ini aku pegang espresso, ini siapa? Oreo. Oreo Cino. Dulu nih biasanya ada garisnya tapi udah tua jadi hilang kali. Oh iya. Terus makan.
Ini lagi makan. Nggak mau. Coba ditaruh sini. Ah, jangan, ini galak, dia galak. Mau budis apapun, dia dilawan. Kenyang. Dia juga bisa ditaruh di sini. Di sini, sini. Nih, lagi makan nih. Nih, latte sekarang. Latte. Dia mau. Ini agak galak, tapi kalau sama aku enggak. Tuh, aku cari yang mau makan ya. Si Cino kayaknya punya. Terahan, kalau kamu beresin ini semua tuh berdua sama Karin. Iya, berdua. Wow, keren sih. Aku aja belum tentu gini, soalnya hewan itu kan banyak. Tapi nggak, sehari itu nggak langsung semuanya sih. Iya, jadi digilir. Kadang kayak dua minggu itu nggak ada ganti-gantian. Pertama satu dulu atau nggak, kadang-kadang dua atau tiga gitu. Oh, jadi nggak langsung semua? Nggak langsung semua. Nah, tadi aku habis cerita-cerita, terus tanya-tanya nih sama Ryan sama Karin tentang bla 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 hamster di sini gitu. Dan makanan hamster itu ada jagung, wortel, ada toge, buncis, ada biji-bijian, ada pohon, ada koati. Dan jenisnya ada golden, winter, winter tiger, winter snow white, Syrian. Dan sih kalau kulit ya, yang ini nih, kalau yang winter snow, apa tuh, snow white itu sukanya makan sama tidur. Tapi kalau yang winter tiger itu sukanya makan sama lari-lari sih, kalau tidur kayaknya jarang dia. Kalau Syrian ya udah pasti suka makan. Syrian suka makan, main tidur sih. Kalau golden, sukanya ya sama sih, tapi ya kalau golden ke pola tidurnya lebih sering dia daripada winter sama Syrian. Wah, keren sih. Hamsternya banyak lagi di sini ya. Ini pasti ya seperti tadi, beranak dari iseng-iseng sampai bisa jadi sebanyak ini. Ya awalnya aku cuma iseng sih beli biar ada waktu luang itu pas lagi pandemi kan. Awal pandemi belinya. Jiranku juga dulu awal-awal punya tuh masih kecil. Tapi kayak gak berasa gitu ya makin gede lah. Iya. Kalau pilar itu rasanya makin gede kayak gak kerasa ya. Satu minggu aja tuh kayak aku udah jadi segini gitu. Iya. Dan gak kayak kucing. Rasanya kayak gak berubah. Gak ada ingatan lama kecilnya seberapa atau apa gitu ya. Bener banget sih Ryan, bener. Kayak dulu kecilnya seberapa ya? Nah, jadi setelah aku cerita, terus tanya-tanya nih sama Raihan. Dan mereka emang kalau kita mau melihara hewan tuh nggak bisa asal-asalan. Kita juga harus ada niat sih. Betul. Niat, karena ini kan bukan buat dimana, ini kan nyawa. Iya, nyawa. Bukan kayak mainan gitu, rusak. Itu kan barang mati, bukan hidup. Iya. Benar, kalau hidup tuh kita harus mempertahankan mereka, kita kasihkan dengan layak. Karena kalau kita ada pelihara itu kan, berarti kan mereka semua itu kan tergantung sama kita, makanannya. Makanannya, kandangnya, kalau lagi rearing apa, berantem atau apa gitu, ya tergantung kita. Iya, benar sih. Kalau kita miliaranya salah-salah, mereka bisa gampang mati. Terus kita juga harus cari ilmu dulu sebelum melihara mereka, ya kan? Harus ada niat ilmu, kayak misalnya, jangan, ini gak apa-apa dikasih makan apa aja gitu. Terus mati gituan gak peduli gitu. Iya, kasihan. Soalnya kadang tuh banyak orang yang kayak gak bertanggung jawab gitu nyara. Kayak dulu tuh, kayak ada tuh tembak pakai senapan angin burung itu kan buat apa? Kasihan burungnya, kagak ada untungnya kita. Iya, kecuali emang mau dibikin masakan kali ya. Kecuali burung itu mau bikin masalah kayak apa gitu ya. Ya pokoknya intinya kita kalau merewan tuh harus niat. Harus ada niat. Harus tahu ilmunya. Harus tahu kayak apa ya misalnya. Makannya ini. Cara itu ya hidupnya gini. Gak boleh misalnya tempatnya gak boleh kepanasan atau kedinginan. Ya, jadi ya kayak gitu ya mungkin untuk bisa merewan hamster dan lain-lain. Dan tadi setelah aku cerita-cerita sama Ryan udah tanya-tanya sama Karin juga, jangan lupa disebutin ini. Jadi nyamuk tanda. Iya. Aku jadi lebih belajar lagi sih gimana hamster.
Dan sebenarnya sih Rehan sama Karin juga ternyata tuh nggak cuma suka hamster aja ya. Ada kucing sih. Iya, ada kucing di belakang. Di belakang kamera tuh ada kucing. Dan kucing tuh ini favoritnya Karin. Iya, iya. Kucing. Nah, kalau aku sih lebih suka ke hamster. Kalau Karin lebih ke kucing, ya kan? Eh, itu ada apa nih di kepala kamu, Dit? Nih, leopard gecko nih. Oh, iya. Nih, gemes tuh. Kasian nih ngedijak main. Iya, dari tadi konten hamster dia kagak dia ikut, tapi jadi nyamuk ya. Iya. Oi. Nih, biar makan lalat nih. Tuh. Ayo, pembasmi lalat. Basmi lalatnya, basmi. Ayo. Basmi. Nah. Oke, kayak lagi kenyang, diem. Enggak. Dan dia suka makan gini-gini juga gak sih, Dip? Enggak. Enggak ya? Enggak mau dia. Hoi. Dan ya, Raihan ini kalau gak salah ada Instagram, TikTok juga ya? Iya, ada. Nanti aku taruh di sini nih. Nanti teman-teman bisa lihat nih, gak tahu di deskripsi atau di sini. Teman bisa lihat aja nanti nih. Dan ya, mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja. Karena udah panjang juga ya. Dan terima kasih juga untuk Raihan dan Karin. Iya, aku juga terima dan kasih. Dan hamsternya ya. Hamsternya ya. Hamsternya sudah ber... Jadi topik utama. Iya. Enggak, kok tadi kelihatan kayak gini kemarin. Dan mungkin untuk video kali ini sampai sini dulu. Dan dadah, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.